kemarin baru ini baru lahiran. Nah, hari ini Bunda mau coba liatin anak-anaknya dan kita mau pindahin ke kandang nih teman-teman biar anak-anaknya Cimi lebih nyaman. Yuk, kemarin proses persalinannya itu lumayan cukup lama ya kak ya? Anaknya 5. Iya, anaknya ada 5 ternyata. Mulai persalinan itu sekitar jam 4 sore. Dan anaknya lahir semua itu selesainya sampai jam 8 ya? Sampai jam 8 malaman. Ternyata lama juga ya melahirkan 5 anak. Tapi perut Cim itu waktu hamilnya itu besar banget. Perkiraan Bunda tuh Cimi punya anaknya sekitar 8 ya. Sekitar 8 tapi ternyata cuma 5. Yuk, pada penasaran kan penyelihat anak-anaknya Cimi? Kita langsung lihat aja ya. Yaudah, kita liatin anaknya Cimi sama teman-teman di rumah. Nih dia teman-teman, anak-anaknya lucu-lucu ya. Hampir semuanya loh, ini warnanya jadi hitam sama putih. Tuh ada 3 ya, tuh 2, 3. Ini 2. Nih jumlahnya 5 ekor teman-teman. Dominannya anak-anaknya itu warnanya hitam sama putih ya kak ya. Nah sekarang kita coba pindahin ya. Usia anak-anaknya sekarang udah 7 hari, berarti 1 minggu kita coba pindahin. Karena kemarin kita belum pindahin, takutnya karena baru lahir, Cimi gak mau nyusuin anak-anaknya. Tapi alhamdulillah, selama 7 hari ini Cimi berusaha untuk apa ngasih ASI buat anak-anaknya. Sekarang kita pindahin yuk. Iya, ada yang bersin. Nih, kalau ini anak-anaknya cowok. Iya, kalau di usia 7 hari biasanya anak-anak kucing itu udah mulai merangkak-rangkak dan matanya sudah mulai terbuka. Kita lihat ada yang udah kebuka tuh kan matanya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ini usia 7 hari, matanya udah mulai terbuka dan udah mulai kalau bahasa Sundanya itu ngerondang. Nah, ini udah kayak gitu cuman daun telinganya masih nutup nih teman-teman, masih gitu, belum kayak kucing dewasa. Oke, kita pindahin aja, Kak. Deh, masukin deh kandang deh. Nih lucu. Cimi marah. Enggak kok. Ternyata si Ciminya gak mau dipindahin tuh anak-anaknya, diambil lagi. Ya, teman-teman ternyata naluri seorang ibu tahu kalau anaknya itu mau dipindahin. Sebenarnya mah takutnya anaknya itu dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Jadi dia takut anaknya itu tersakiti. Jadi anaknya udah dipindahin sama Bunda nih ke kandang. Ternyata dia kayak digendong lagi sama si Cimi ke kardus. Padahal kita mau ngasih tempat yang nyaman loh teman-teman. Iya. Cimi nggak apa-apa, anak-anaknya pindah di situ sama Cimi pindah di kandang ya. Ya. Yuk sama Ciminya pindah yuk. Ini mau teman udah kebuka satu. Ciminya juga ke sana yuk. Yuk, Ciminya juga pindah ke sana dulu Ciminya ya. Biar anak-anaknya juga bisa pindah. Kalau sama Cimi ya kayaknya mau deh. Cimi masuk dong. Masuk aja Ciminya. Gak mau ternyata teman-teman. Maunya diambil lagi. Anaknya digendong lagi. Ini kita udah kesekian kalinya pindahin loh, digendong lagi anaknya. Cimi gak mau pindah ternyata. Tuh Cimi yang gak mau pindah teman-teman ternyata. Oh gini kak, biar kita bisa pindahin dulu anak-anaknya, jadi kakak coba kasih makan Cimi. Oh iya. Cimi-nya dibawa makan kak. Nih. Jadi kita pindahin dulu anak-anaknya. Tuh. Cimi. Yuk. Ayo. Dia takut anaknya diambil. Cimi-nya takut. Ayo sini. Makan Cimi. Ayo. Ayo sini Cimi. Ayo. Yuk Cimi. Yeay,
teman-teman. Anak-anaknya juga sekarang udah pada ini minum ASI lagi, Cimi. Kayaknya mereka lebih nyaman di kandang ya. Daripada di box sempit. Daripada di box gelap, sempit. Tuh Ciminya lagi-lagi menyusui anak-anaknya. Lagi-lagi tidur. Seneng banget kalau lihat anak-anaknya nyusu ke induk kucingnya itu. Mereka tuh antusias banget. Teman-teman, nanti kita bakalan kasih nama buat anak-anaknya. Tapi kita masih mikirin siapa ya namanya kira-kira ya, nama yang bagus buat anak-anaknya. Biasanya kakak Yaya yang suka bikin nama yang bagus-bagus buat hewan-hewan peliharaannya. Belum tahu jenis kelaminnya ya, Bun? Iya, kita belum tahu jenis kelaminnya, belum kelihatan. Karena masih kecil banget. Oke, teman-teman, udah dulu ya videonya. Nanti kita bikin lagi video perkembangan dari anak-anaknya Cimi. Video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.